Yang pertama ada air putih, yang kedua ada roti tawar, yang ketiga ada gula jawa, terus daun pandan, santan, kacang hijau, sagu mutiara atau pacar Cina, ada kacang tanah, jahe, serai, kayu manis, dan yang terakhir adalah cengkeh. Cara yang pertama, kita rebus kacang hijaunya terlebih dahulu. Bisa jangan sampai terlalu empuk banget ya. Kita rebus sekitar 5-7 menit saja dengan api sedang. Nah, jadi itu airnya udah surut banget ya. Dan sekarang kita simpan ke wadah yang lain. Sedang ya, nggak perlu ditutup ya. Itu udah siap, kita angkat ya. Yang ketiga, kita sangrai kacangnya. Kita sangrai sampai agak kering ya, nggak usah kering banget. Thank you.